Beberapa tahun yang lalu pernah viral sebuah video di media sosial yang memperlihatkan beberapa jamaah yang hendak sholat tarawih, akan tetapi tiba-tiba berlari kocar-kacir. Terlihat dalam video tersebut, para jamaah awalnya duduk tenang di dalam masjid tersebut, namun tiba-tiba serentak berlari keluar. Bukan tanpa sebab hal itu terjadi, ternyata ada sebuah peristiwa yang membuat para jamaah itu ketakutan dan berlari keluar. Kejadian itu sempat direkam CCTV masjid. Terlihat jelas, CCTV masjid ketika itu menyoroti jamaah laki-laki. Mereka berlari keluar dengan penuh ketakutan. Lantas, apakah penyebabnya tersebut? Ternyata ketika itu sedang terjadi gempa yang berguncang sangat dahsyat. Akibat guncangan gempa tersebut, membuat mereka semua berlari keluar untuk menyelamatkan diri karena takut tertimpa bangunan masjid. Konon peristiwa ini terjadi di Lombok. Dan alhamdulillah, menurut kabarnya, tidak ada jamaah yang menjadi korban jiwa di masjid tersebut.